Hai, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Ria Darmastuti. Kali ini aku mau bikin video tempat hangout atau minum kopi yang enak di daerah Jatibening, Bekasi. Oh ya, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih dan selamat menonton. Kali ini aku ada di Kopi Dari Hati Jatibening, teman-teman. Tepatnya di Jalan Antilop Raya, Kavling 2, Bekasi. Aku datang ini hari kerja di malam, kira-kira jam 6:30 ini kalau nggak salah ya. Jadi aku mau pesen itu ice vanilla latte-nya. Dan di tempat ini juga selain sedia kopi, juga ada bermacam-macam snack. Nanti aku kasih lihat ya menu-menunya apa aja. Nih tempatnya seperti ini, di dalamnya itu berbentuk seperti taman, terus ada meja-meja sama ada spot-spot untuk kita foto-foto. Jadi ini tempatnya instagramable banget nih teman-teman. Ini dia pesananku udah datang nih teman-teman. Aku pesan makanannya itu ada lasagna. Kemudian ini tuh aku ternyata pesennya ice coffee latte. Sama aku juga pesan kentang goreng dan sosisnya. Jadi selain ngopi, kita juga bisa ngemil-ngemil cantik di sini. Untuk harga kopi dan makanannya ini masih cukup terjangkau ya teman-teman. Kopi Dari Hati Jatibening ini juga ada Instagramnya, jadi kalian bisa cek Instagramnya Kopi Dari Hati _ Jatibening untuk ngecek posisi tempatnya atau kemudian makanannya dan minuman-minumannya. Nanti aku juga mau kasih lihat menu-menu apa aja yang ada di Kopi Dari Hati Jatibening ini. Ini dia menunya, kita coba buka satu-satu ya. Ini tuh kayaknya enak-enak nih, ada rotinya, kemudian ada kopi, kemudian ada spaghetti, ada pasta. Kita lihat ya satu-satu menu Kopi Dari Hati Jatibening. Selain ngopi dan ngemil, kita juga bisa foto-foto di tempat ini teman-teman. Karena di Kopi Dari Hati Jatibening ini tempatnya itu instagramable banget. Atau spot-spot tempatnya untuk foto itu keren-keren. Ada di tempat seperti ini nih yang banyak hiasan-hiasannya. Kemudian ada di tamannya yang ada pohon-pohonnya. Kemudian juga ada meja dan kursinya. Dan kalau nggak salah itu ada di lantai duanya yang ada sofa-sofanya. Tapi pada waktu aku datang ke sini, itu lantai duanya masih belum terbuka untuk umum. Kalau sekarang sih sepertinya udah. Tuh ya, keren banget ya tempatnya ya. Kalau malam ini sejuk teman-teman, karena kan dia nggak ada AC-nya ya. Kalau yang ini temanya outdoor. Jadi pada waktu aku datang malam ini ada angin dan alhamdulillahnya nggak hujan. Jadinya tempatnya sejuk dan enak. Di Kopi Dari Hati Jatibening ini juga ada
wifi-nya nih teman-teman. Jadi kalian bisa minta password wifi ke mas-mas yang jualnya setelah kalian beli makanannya. Oke, segitu dulu video aku kali ini. Mudah-mudahan kalian suka ya. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching.